皇帝诏曰联合车词。Di episode sebelumnya, di mana konflik perebutan tahta antara pangeran di kerajaan Bailey mulai memanas, Raja Jing sebagai pangeran kedua yang menginginkan kekuasaan melakukan segala cara untuk menarik perhatian ayahnya. Bahkan dia dibantu oleh kepala Kasim yang menyuruh murid-muridnya untuk menghabisi Dong Jun demi melemahkan posisi pangeran ke-9. Namun ternyata Dong Jun yang sekarang telah bertambah jauh lebih kuat, di mana dia justru bisa mengalahkan Kasim yang ditugaskan untuk menghabisinya. 不是这件事就是刀谱。 Tidak cukup sampai di situ, Sekte Awan Putih yang padahal merupakan musuh dari kerajaan Bailey pun ikut turun tangan untuk membantu Raja Jing, di mana Ding Zi yang sedari awal mengetahui kalau sahabatnya sedang membutuhkan bantuan, dia muncul tepat waktu untuk melawan dua utusan dari Sekte Awan Putih dan berhasil menghabisi mereka menggunakan jurus Raja Amarah yang telah dia kuasai sepenuhnya. Kembali ke Tuan Li yang berhadapan dengan Kepala Kasim, setelah sebelumnya merasa jumawa pemuda di depannya hanya menyamar sebagai Tuan Li, di sini Kepala Kasim justru harus berpikir dua kali melawan Chun Sui yang memang merupakan Tuan Li asli yang kembali ke wujud mudanya, di mana diperlihatkan Tuan Li hanya bermain-main dengannya, sedangkan Kepala Kasim udah flicker, ulti, semuanya yang bisa dipencet, sampai akhirnya Tuan Li menghukumnya dengan menghancurkan setengah tenaga dalam milik Kepala Kasim. Keesokan harinya, diperlihatkan Tuan Li yang sedang mengunjungi kediaman Li untuk menemui istri dan anaknya yang bernama Li Hanyi, naga biru, di mana anak ini nantinya akan menjadi salah satu dewa pedang terhebat di serial Blood of Yod yang terkenal karena membelah pavilion Suyu hanya karena bercanda. Di sini, beliau menjelaskan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk membawa naga biru untuk diangkat sebagai muridnya. Setelah urusan di kota Tianxi selesai, Tuan Li juga menyuruh Dong Jun untuk segera kembali ke kota Suzhou meneruskan tugasnya sebagai wali kota, sedangkan dirinya berniat melakukan perjalanan jauh bersama istrinya dan naga biru, di mana beliau meninggalkan 3 kata sebagai pedoman, yaitu bertindak sesuai hati. 200年了。便是绝世之。哎，好了，起床。 Sementara itu di sisi lain, Chang Feng yang kini telah berhasil menguasai jurus tombak naga, dia ingin mengetes atau mengukur seberapa besar kemampuannya sekarang dengan menantang salah seorang pengguna tombak terhebat di kerajaan Bailey. Namun di tengah pertarungan tersebut, Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau kedatangannya ke sana adalah untuk membawa Chang Feng ke kota Tianxi sesuai perintah dari Tuan Li, di mana beliau meminta kepada Pangeran ke-9 membentuk 4 pilar penjaga untuk melindungi konstitusi di dalam kerajaan yang beranggotakan Chang Feng, istrinya Lei, Sekte Tang dan Sekte Mahatau. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, diceritakan bahwa Kaisar Bailey sudah mulai cekrah-cekreh sakit-sakitan, sehingga pertarungan perebutan tahta antara anak-anaknya pun semakin sengit, bahkan tidak terkecuali para menteri yang menjadi korbannya. Sampai di sini, Raja Jing yang sangat berambisi, dia tidak melihat kesempatan untuk mendapatkan tahta, sehingga dia justru nekat memberontak, yang mana hal itu memaksa Kaisar untuk segera menurunkan dekrit dan menunjuk salah satu anaknya menjadi Kaisar penerus dirinya. Alhamdulillahnya, Pangeran ke-9 yang dibantu oleh 4 pilar penjaga kerajaan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut dan menghukum Raja Jing atas apa yang telah dia lakukan. Bersamaan dengan itu, Kepala Kasim muncul dengan membawa dekrit kekaisaran untuk mengumumkan siapa yang berhak menjadi penerus Kaisar Bailey selanjutnya. Namun saat itu juga, Pangeran ke-9 langsung merebut dekrit tersebut dan mengatakan kalau tahta akan diteruskan oleh Pangeran Ming De.
Bukan tanpa alasan, tapi Pangeran ke-9 sejak dulu memang tidak pernah berkeinginan menjadi kaisar karena hal itu sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya, berbeda dengan Pangeran Mingde yang sedari kecil sudah belajar apapun yang bisa dipelajari untuk menjadi seorang kaisar. Benar saja, tidak lama setelahnya, Kaisar Bailey akhirnya meninggal di usianya yang sudah senja, di mana tahta kekaisaran akan diwariskan kepada Pangeran ketiga yang resmi menjadi Kaisar Mingde, dan sebagai bentuk penghormatan, dia kemudian menganugerahkan gelar baru kepada Pangeran ke-9 yaitu Raja Langya. Singkat cerita, setelah 5 tahun berlalu sejak Pangeran Mingde naik tahta menjadi seorang kaisar, diperlihatkan naga biru yang kini sudah SMA kembali ke kota Suzhou dan memberikan daftar peringkat master bela diri, di mana setelah 3 tahun berturut-turut Dong Jun menjadi peringkat 1 junior, dia naik kelas menjadi peringkat 3 di kelas senior, dan yang mengisi peringkat 1 junior adalah Zhao Yuzhen dari Gunung Wangcheng, sementara naga biru berada di peringkat 6 junior. Sementara itu di sisi lain, Ding Zi yang akhirnya nikah siri dengan Wen Jun juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ye Anxi atau lebih dikenal dengan nama Wuxin. Di sini Ding Zi juga mengirim surat kepada Dong Jun dan memintanya untuk datang ke sana. Siingge. Tanpa mereka sadari, saat semua sedang berjalan baik-baik saja, penasihat Sekte Awan Putih merasa sudah saatnya mereka mengembalikan Wen Jun dan melanjutkan rencana mereka. Di sini, mereka berniat untuk membohongi Wen Jun dengan mengatakan kalau anaknya yang berada di kerajaan sedang sakit parah dan mengharuskannya untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Sementara mereka akan membuat skema agar Wen Jun bisa masuk dan keluar dari istana secara diam-diam. Sebagai seorang ibu, tentu saja Wen Jun tidak bisa diam begitu saja mendengar hal itu, di mana awalnya dia hanya berniat kembali untuk membawa anak pertamanya keluar bersamanya. Tanpa dia sadari, setelah kembali masuk ke dalam istana, dia tidak akan bisa kembali keluar. Tidak berselang lama, Ding Zi yang telah sampai di rumah tentu saja dibuat terkejut ketika melihat surat dari Wen Jun. Dia sadar betul kalau itu hanyalah skema yang direncanakan oleh seseorang, di mana Ding Zi pun nekat membawa Wuxin untuk menjemput kembali ibunya. Disinilah peran Sekte Awan Putih. Ketika Ding Zi sedang dikuasai oleh kemarahan di hatinya, mereka berniat untuk menggunakannya sebagai pion untuk membantu mereka menyerang kerajaan Bailey. Di sini, Lala kembali menemuinya, namun karena saat itu Ding Zi sedang terlalu marah untuk meladeninya, salah seorang pengawalnya lalu menantang Ding Zi dengan menggunakan ilmu kehampaan khas Sekte Awan Putih yang belum sempurna. Akibatnya, dia tetap tidak mampu menghadapi tebasan pedang iblis milik Ding Zi saat dirinya sedang dikuasai amarah. Lalu ketika Ding Zi sudah tidak mampu mengendalikan tubuhnya karena pedang iblis kembali menguasai dirinya, dia hampir mengeluarkan jurus Raja Amarah untuk menghabisi orang itu, andai saja Lala tidak menghentikannya. Sementara itu, Dong Jun bersama Yue yang telah mendapat Sherlock pondok milik Ding Zi, diperlihatkan mereka sudah sampai di tempat yang dituju dan menyadari kalau mereka sudah terlambat. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan jejak bekas pertempuran di mana Yue bisa langsung memastikan kalau Ding Zi kini telah dibawa pergi menuju ke Sekte Awan Putih. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas untuk menyusulnya sebelum terlambat. Keesokan harinya, di tengah perjalanan mereka, Dong Jun tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang sedang mabuk, dihajar di tengah jalan, di mana dia mengaku sebagai murid pertama Tuan Li, pendekar tanpa nama. Kalau kalian ingat, dia adalah murid yang tidak pernah diceritakan oleh Tuan Li, yang biar gampang kita panggil saja kakak pertama.
Perlu diketahui, kakak pertama sengaja menghadang kereta Dong Jun karena ternyata sebelumnya dia memang diutus oleh Tuan Li untuk menemani Dong Jun menuju ke wilayah utara ke Sekte Awan Putih untuk mengawasi Dong Jun, di mana dia tetap memaksa ikut dengan mereka meskipun Dong Jun telah menolaknya. Sanyao, gua saulah! Dan tepat seperti apa yang diduga, mereka dihadang oleh Mahmud, salah satu penasihat Sekte Awan Putih yang dulu dikirim untuk menculik Dong Jun saat ujian Akademi Jixia. Sialnya, usahanya waktu itu digagalkan oleh Tuan Li, bahkan kembarannya tewas di tangan beliau. Nah, kali ini dia datang untuk menuntut balas di mana dia berniat untuk menghabisi Dong Jun. Dari tatapan matanya, terlihat jelas bahwa sekarang Mahmud telah memiliki aura yang sangat brutal, namun diperlihatkan dia justru hanya dipermainkan oleh kakak pertama yang juga berniat untuk memamerkan kemampuannya agar Dong Jun mengakuinya sebagai kakak seperguruan, sampai akhirnya dia bisa mengirim Mahmud ke alam baka dengan cara yang elegan. Setelah berhasil mengatasi Mahmud, di mana hal itu sekaligus menegaskan kalau kemampuan kakak pertama memang tidak main-main, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah utara untuk menyusul Dingzi. Di mana kakak pertama berkata saat dia berpapasan dengan kereta yang mengangkut Dingzi, dia merasakan adanya seseorang dengan tenaga dalam yang sangat lemah di dalam kereta tersebut, dan Yue bisa memastikan kalau itu artinya seseorang telah mentransfer ilmu kehampaan secara paksa ke dalam tubuh Dingzi. Di sisi lain, setelah beberapa hari perjalanan, diperlihatkan Dingzi yang akhirnya mulai sadar dan sesuai dengan perkiraan Yue, alasan Dingzi bisa begitu mudah dikalahkan adalah karena pengawalnya telah mentransferkan ilmu kehampaan ke dalam tubuh Dingzi untuk melawan kemarahannya, sehingga membuat Dingzi kehabisan tenaga. Lala juga mengatakan kalau Dingzi mempunyai tubuh dengan sistem meridian alami, di mana hal itu merupakan syarat terberat untuk melatih ilmu kehampaan secara sempurna. Dan jika Dingzi berhasil menguasai hal itu, dari sana Sekte Awan Putih akan membantunya merebut kembali Wen Jun. Merasa tidak ada pilihan lain, kali ini Dingzi pun akhirnya bersedia setelah sekian lama, dan pertama-tama mereka harus menuju ke wilayah suci, sebuah tempat yang dipakai oleh ayahnya Lala berkultivasi dan menitipkan Wuxin untuk sementara kepada Sekte Awan Putih. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wen Jun yang sudah sampai di kota Tianxi dan langsung didatangi oleh ayahnya yang terlihat sangat marah. Karena seperti diketahui, gara-gara dia kabur, ayahnya harus menahan malu di depan Kaisar Mingde yang padahal jika saja waktu itu dia tidak pergi, Wen Jun memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri kerajaan. Di saat yang bersamaan, Chang Feng tiba-tiba muncul untuk menengahi konflik antar bapak dan anak tersebut setelah sebelumnya dia diberitahu oleh Sekte Mahatau. Chang Feng yang tidak mengetahui seluk-beluk masalah mereka, dia hanya berniat untuk melindungi Wen Jun dari paksaan orang tuanya. Namun justru Wen Jun sendiri menolak hal itu dan mengatakan kalau dia sendirilah yang berniat kembali ke istana. Kembali ke Dong Jun yang akhirnya juga sampai di wilayah Sekte Awan Putih, di mana mereka sudah dihadang oleh penasihat sekte yang telah mendengar kabar kematian Mahmud. Di sini, karena sekarang mereka sedang repot, kakak pertama lalu menyuruh Dong Jun dan Yue untuk segera menuju ke wilayah suci menyusul Dingzi, sedangkan dirinya akan meladeni tantangan dari penasihat Sekte Awan Putih. Di sisi lain, setelah Dingzi dan juga Lala melewati perjalanan yang cukup ekstrim, mereka akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, di mana dikatakan hanya seseorang dengan sistem meridian alami yang bisa membuka pintu tempat tersebut secara paksa. Dan itulah alasan selama hampir 20 tahun ayahnya Lala terkurung di dalam tempat itu.
Dan benar saja, Ding Zi berhasil membuka pintu tersebut dengan mudah, di mana di dalam tempat tersebut sangat hangat, jauh berbeda dengan keadaan di luar, dan terdapat ratusan kitab bela diri, sampai akhirnya mereka bertemu dengan ayahnya Lala, sekaligus pemimpin Sekte Awan Putih yang selama hampir 20 tahun ini berkultivasi untuk menyempurnakan ilmu kehampaan setelah negaranya dihancurkan oleh kerajaan Bailey. Awalnya, pemimpin Sekte Awan Putih justru tidak mengenali Lala sebagai anaknya karena sudah terlalu lama terkurung di sana. Sampai akhirnya dia melihat Ding Zi yang memiliki sistem meridian alami dan berterima kasih kepada Lala karena telah membawakannya orang tersebut. Karena itu, artinya dia tidak perlu lagi melanjutkan kultivasinya dan langsung bisa mencapai level ilmu kehampaan tertinggi setelah menyerap tenaga dalam seseorang dengan sistem meridian alami. Di mana pernyataan barusan akhirnya membuat Ding Zi sadar bahwa selama ini merekalah pihak yang telah mempermainkannya dengan mendatangkan Wen Jun kepadanya, lalu hilangnya Wen Jun secara tiba-tiba juga merupakan konspirasi yang diatur oleh mereka demi untuk memanfaatkan Ding Zi agar memihak mereka. Otomatis Ding Zi pun langsung mengamuk di tempat itu. Tapi meskipun dia telah menggabungkan jurus-jurus terhebat miliknya yang juga membuat dirinya sendiri terluka, serangannya itu bukanlah masalah besar bagi pemimpin Sekte Awan Putih yang hanya mengalami luka kecil karena dia telah lumayan menguasai ilmu kehampaan yang pada dasarnya sifat dari jurus tersebut akan menyerap tenaga dalam milik orang lain. Sampai di sini, pemimpin Sekte Awan Putih lalu mulai menyerap tenaga dalam Ding Zi secara paksa untuk mempercepat proses kultivasinya. Pada waktu yang bersamaan, Dong Jun yang baru saja tiba langsung ikut nimbrung untuk membantu Ding Zi dalam formasi ilmu kehampaan tersebut. Walaupun dia sadar kalau kemampuannya masih belum bisa menandingi level kekuatan milik pemimpin Sekte Awan Putih. Saat itulah Ding Zi yang kembali mulai kehilangan akal sehat dan pikirannya benar-benar tidak terkontrol. Kemarahan iblis di tubuhnya pun kembali muncul, di mana dia justru balik menyerap tenaga dalam milik pemimpin Sekte Awan Putih dan juga tenaga dalam Dong Jun. Melihat potensi yang dimiliki oleh Ding Zi, pemimpin sekte pun tidak punya pilihan lain selain merelakan ilmu yang dia pelajari selama ini kepada Ding Zi. Setelah berhasil menyerap ilmu kehampaan yang menjadikan kekuatannya bertambah berkali-kali lipat, artinya dia menjadi salah satu pemuda yang memiliki kekuatan hampir mendekati Tuan Li. Di sini dia berkata kepada Dong Jun bahwa dia sebenarnya telah berusaha menekan kemarahan iblis sampai Wen Jun muncul kembali di kehidupannya. Namun tidak disangka, semua itu hanyalah sebuah pengaturan dari Sekte Awan Putih yang ingin memanfaatkan sistem meridian alami di tubuhnya. Jadi bisa disimpulkan, sikap yang diambil Ding Zi saat ini merupakan akumulasi dari rasa kecewa yang terus menumpuk sejak dia kecil. Oleh karena itu, dia berpikir kalau menjadi orang kejam adalah jalan satu-satunya agar orang lain tidak berbuat semena-mena kepadanya. Sementara itu, pemimpin Sekte Awan Putih yang sudah sekarat karena kekuatannya telah diserap habis oleh Ding Zi, dia justru berpesan agar Ding Zi membawa pasukannya bersamanya, memimpin prajurit dari wilayah utara untuk meratakan kerajaan Bailey. Di sisi lain, tentu saja penasihat sekte yang sudah hampir tidak bisa berdiri bisa dikalahkan oleh kakak pertama, di mana di ujung kematiannya, Ding Zi kemudian datang dengan membawa Dong Jun dan juga Yue. Tentu saja penasihat sekte dan kakak pertama yang melihat hal itu langsung bisa memastikan bahwa Ding Zi bisa menjadi seperti ini merupakan efek dari ilmu kehampaan yang telah dia kuasai sepenuhnya. Dan itu artinya pemimpin Sekte Awan Putih kemungkinan telah kehilangan tenaga dalamnya atau yang terburuk dia telah meninggal. Dimana diperlihatkan Ding Zi tidak ragu-ragu untuk menyerap semua tenaga dalam penasihat sekte demi meluapkan emosinya. <tuh-tuh>
Sebelum pergi, Dingzi berpesan kepada kakak pertama untuk segera menyelamatkan Dong Jun karena dia telah menyerap habis tenaga dalamnya. Saat itulah kakak pertama sempat mengajak Dingzi untuk ikut bersama mereka dan berjanji mengobati atau merukiah untuk menekan energi iblis di hatinya. Walaupun belum tentu bisa menghilangkan semuanya, tapi setidaknya hal itu bisa mengurangi kebenciannya. Namun, Dingzi tetap menolak karena menganggap dari awal jalan mereka sudah berbeda dan berharap jika kedepannya mereka tidak akan pernah bertemu kembali untuk menghindari konflik. Di sini kakak pertama yang sadar tidak akan bisa mengalahkan Dingzi, dia lalu pergi bersama dengan Yue dan Dong Jun yang telah kehilangan semua tenaga dalamnya, dan jika mereka tidak segera menemukan seseorang untuk menolongnya, bisa dipastikan Dong Jun akan kehilangan kekuatannya untuk selamanya. Satu-satunya orang yang ada di pikiran mereka hanyalah Tuan Li yang kemungkinan bisa membantu dalam situasi tersebut. Masalahnya, beliau sekarang telah menghilang, sama sekali tidak ada jejak tentang beliau. Di tengah kebingungan tersebut, kakak pertama lalu teringat dengan seorang master bela diri, sosok yang dikatakan sebagai mitos karena kabarnya kekuatannya bahkan telah melampaui Tuan Li. Orang yang dimaksud bernama Dewa Moyi, di mana beliau hidup mengasingkan diri di sebuah pulau bernama Pulau Dewi Asing. Tapi masalahnya, kakak pertama tidak bisa mengantarkan Dong Jun ke sana mengingat dulu dia pernah membuat masalah di tempat tersebut. Karena gak ada pilihan lain, Dong Jun dan Yue pun akhirnya berniat untuk menemui Moyi di Pulau Dewi Asing untuk meminta bantuannya. Kembali ke Dingzi, dia kemudian mendatangi markas Sekte Awan Putih, menghabisi semua orang yang terlibat dalam konspirasi pengaturan dirinya bersama dengan Wen Jun, sebelum akhirnya Dingzi menduduki kursi singgasana pemimpin Sekte dan mengklaim mulai saat ini, dia akan menjadi pemimpin Sekte Awan Putih yang baru. Bufu zhe, shah.